Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Saya istirahat sejenak, ingin menjawab pertanyaan klien saya. Pak, saya punya tetangga sudah cerai pengadilan karena istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, kemudian cerai juga, ingin balikan lagi dengan mantan suaminya, tapi sudah cerai pengadilan ini dengan yang pertama ya. Lalu bagaimana cara rujuk? Ah, begini, kalau dia sudah nikah dengan pria lain, kalau sudah nikah dengan wanita lain, namanya bukan rujuk, nikah ulang. Ya betul, rujuk dalam artian balean betul ya. Tetapi prosedurnya bukan prosedur rujuk, tapi nikah ulang. Rujuk itu begini ya, kalau wanita sudah cerai, belum habis masa iddah, dia ingin balean. Masa iddah ini kan tergantung, kalau dia tidak hamil ya berarti 3 kali suci, ya sekitar maksimal 4 bulan lah. Nah, 3 kali suci, ya bisa balean. Rujuk biasa, rujuk itu ya sama dengan nikah, cuman bedanya tanpa wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada pengantin, harus 1 agama, itu rujuk. Nah, kasus pada yang bertanya ini, karena sudah cerai dengan yang kedua, tapi putuskan dulu pengadilan kalau nikahnya nikah resmi ya, jangan langsung balean. Nah, ingin pulang kepada mantan suami atau mantan istri boleh, tapi prosedurnya bukan prosedur rujuk, tapi prosedurnya prosedur akad nikah. Karena dengan yang pertama tadi sudah cerai resmi pengadilan, berarti harus pergi berdaftar di kantor KUA lagi. Nah, berbeda, ini maaf ya, berbeda kalau belum cerai. Saya melihat enggak perlu ke KUA. Kenapa? Ya kan buku nikah masih ada. Kan banyak cerai seperti itu. Ini contoh ya, ini contoh. Nikah nih dengan yang pertama, cerai. Tapi tidak pengadilan kan. Artinya buku nikahnya masih sah. Tiba-tiba suaminya keluarkan talak, aku ceraikan kamu. Hah? Tiba-tiba si perempuan ini nikah pula dengan laki-laki lain. Ya, entah mungkin entah ilmu apa, menggunakan status apa lagi itu, tiba-tiba dapat buku nikah aja. Ya, bisa buku nikah asli, kantor KUA itu bisa ditipu atau apa, atau nikah siri. Wah, punya anak nih dengan yang kedua nih kan. Nak balean. Ya, menurut saya tidak perlu nikah lagi, tidak perlu nikah di KUA. Rujuk saja, tapi rujuk tetap akad nikah ya. Balean dengan akad nikah tanpa di kantor KUA. Kenapa? Kan sudah ada buku nikah. Kan belum diputus pengadilan. Karena cerai itu akan hilang buku nikah itu kalau diputus pengadilan, bukan dibakar. Tapi khusus kepada yang bertanya, karena dengan yang pertama itu sudah putus pengadilan, toh dengan yang kedua juga sudah cerai ingin balikan ya, nikah ulang di kantor urusan agama, daftar dulu. Ya, setelah daftar nikah nanti dapat buku nikah lagi, karena buku nikah yang pertama tidak berlaku karena sudah diketok palu pengadilan. Jelas ya, saya kira ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.